Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, remaja asal Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat bernama Gaguh ini merasakan hidupnya selalu dirongrong makhluk gaib. Seperti sekarang ini, jin berhasil menerobos tubuhnya. Gaguh berubah agresif ketika lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Zunaidi saat berlangsungnya Rukyah Masal di Masjid Islamic Center Mataram terus ia dengarkan. Gaguh semakin tak kuasa dan bibirnya terus mengeluarkan kata-kata. Dia tidak mengganggu keturunan kerajaan Cerobong. Ketika dia memegang senjata itu, anak saya tiba-tiba berubah dalam arti kok bergetar tangannya, sedangkan itu hanya besi biasa gitu atau pusaka biasa yang. Selang tak berapa lama, Ustadz Zunaidi menghampirinya. Jin dalam raganya kembali bereaksi. Dia terus berjalan merangkak, sesekali berteriak mengungkapkan kemarahannya. Gaguh juga selalu membawa jimat, yakni gelang kain yang selalu dia pakai di tangannya. Mengetahui hal itu, Ustadz Zunaidi kemudian mengambilnya. Dan ini membuat jin yang berdiam dalam jiwa Gaguh tidak terima. Jin yang mengaku menjaga dan melindungi Gaguh ini membuatnya menjadi semakin tidak terkontrol. Secara halus, Ustadz mendakwahi jin yang mengaku selalu melindungi dan menjaga Gaguh. Kini Gaguh disadarkan. Pemirsa Rukyah, tak cukup saat di Rukyah Masal, Ustadz Zunaidi kemudian kembali merukyah Gaguh di rumahnya. Kali ini keluarganya diikut sertakan. Luka dalam jiwa kita, maafkan kesalahan mereka semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pemuda berusia 19 tahun ini pun langsung bereaksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak hanya pria bernama lengkap Gaguh Pratama Gading saja yang telah dikuasai energi makhluk gaib. Baik Atmawati, sang nenek pun turut merasakan reaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jin yang berada di dalam tubuh baik semakin menunjukkan eksistensinya. Saya memang pernah sakit gitu. Nah, sakitnya saya itu namanya saya ya medis, ya saya berobat ke dokter. Tapi dia datang si Gaguh, dia bilang, "Nih, coba Nini cari
syarat diruqyah atau gimana katanya, karena mimpinya Gaguh itu lain dari yang lain deh gitu kan. Loh, kamu mimpimu kayak apa tak gitu. Saya mimpi Nini itu lagi sakit, dicari sama Balok, kata Balok itu moyang ya, moyangnya bapak saya artinya. Di sini Nini sakit tapi di luar orang pesta-pesta gitu. Akhirnya saya cobalah berobat. Tidak. Dengarkan. Tempat tinggal kamu bukan dalam bahasa Indonesia. Ini menggurau. Tidak. Kamu berlakang sekarang. Urusan jenis itu nanti urusannya sama Allah. Urusan kamu tidak kamu beristighfar. Untuk terus menjaga kesadarannya, baik tak putus untuk terus beristighfar. Sementara itu, di bawah pengaruh makhluk gaib, Gaguh semakin tak terkontrol. Gerak tubuhnya kini menyerupai binatang. Suara-suara asing mulai keluar dari mulutnya. Ustadz Sunadi kemudian menekan beberapa titik yang menjadi tempat bersembunyi jin. Dan benar saja, Gaguh pun merasa kesakitan. Walladzina kafaru awliya'uhum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha. Dengan sigap, Ustadz Sunadi kemudian menepuk-nepuk tubuhnya perlahan-lahan sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, jin tetap enggan untuk keluar dari raga Gaguh. Kamu siapa minta disempurnakan? Saya perintahkan kamu taubat kepada Allah. Ya, yang kamu lakukan sungguh hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Keluarganya. Masih berada di bawah pengaruh makhluk gaib, kini Gaguh berusaha mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh Baik. Justru jin nasab dari Gaguh itu dari jalur neneknya. Karena orang tua dari nenek itulah yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bahkan mendapatkan informasi dari bangsa jin atas peristiwa-peristiwa yang ada yang akan terjadi. Kenapa Pak Ustaz ganggu kesenangan saya? Apa yang kamu lakukan itu sungguh dosa yang besar. Gaguh, cepat. Cepat.
Ustadz Zunedi berusaha untuk menyadarkan anak pertama dari empat bersaudara ini, yakni dengan memintanya untuk terus beristighfar. Dan setelah mengucapkan istighfar, Gagu menjadi terkapar. Aman coba. Ini salah satu benda yang menjadi wasilah pewarisan jin ya dari para leluhur ya. Karena menurut ibu ini usianya udah ratusan tahun, entah berapa tahun, entah berapa generasi diturun temurunkan. Jadi beliau sudah mengikhlaskan benda ini untuk dimusnahkan. Insya Allah kita akan musnahkan. Semoga ini menjadi perantara ya lepasnya seluruh gangguan jin yang berasal dari leluhur. Yuk kita bakar ya. Tak membuang waktu lama, Ustadz Zunedi kemudian memusnahkan energi negatif dari benda ini dengan cara dibakar. Ada senjatanya dulu, nenek ya dikasih sama moyang, katanya, oh iya. Begitu dia pegang senjata itu, langsung tangannya gemetar, terus muntah. Saat Ustadz Zunedi membakarnya, Gaguh terus saja menatap benda keramat tersebut tanpa berkedip. Dia sedih dan kemudian menangis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gagu semakin larut dalam kesedihan. أنا جبل لا رأيته خاصا متشدعا من خشية الله الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر. Tiba-tiba saja dia mengarah ke suatu tempat. Sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu kepada kami. Merasa sudah cukup mengungkapkan perasaannya, ia pun semakin tenang. Kamu sudah ikhlas bertobat kepada Allah, meninggalkan keluarga ini. Oke, ya nanti kamu belajar Islam yang benar. Kamu Islam kan? Kamu belajar Islam yang benar kepada ulama bangsa jin, ya. Dan jangan pernah lagi kerja sama dengan manusia. Kenapa melarang? Oke. Keluar sekarang semuanya. Alhamdulillah. Saya bangga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asara al-jin ni wal-insu inistata'atum menuntang furu min aqtar samawati wal-ardi fangfudu. Ashhadu an la ilaha illallah. Pemirsa Rukyah, melihat reaksi Gaguh yang aktif saat dirukyah, kami kemudian membawa Gaguh dan Baik ke tempat yang lapang. Aku berikrar dengan asma Allah bahwa aku berlepas diri. Ikrar ini bukan bentuk dari mantra. Ikrar pemutus ini bisa dibuat oleh siapa saja dan dapat disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Tidak ada ritual-ritual tertentu untuk melakukan ikrar pemutus ini. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jin akan hengkang. Gagu kembali tak sadarkan diri. Dan tak lama diikuti Baik yang turut mengalami mual. Jin yang berada dalam tubuh mereka mulai tak tenang. Makhluk gaib terus berusaha mengendalikan diri nenek dan cucunya ini. Keluar dari jasad saudaraku. Keluar dari keluarga ini untuk selama-lamanya. Jangan pernah kembali lagi. Ya. Tidak mau hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Ustadz Zunedi terus menasihatinya, namun justru membuatnya semakin tidak terima.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته. Serangan yang dilakukan jin tersebut tak menggetarkan nyali Ustadz Zunaidi. Lantunan ayat-ayat rukyah masih tetap dikumandangkan. Dengan merangkak, Gaguh kemudian menghampiri neneknya yang masih larut dalam kesedihan. Gaguh memasang kuda-kuda dan siap menyerang Ustadz Zunaidi. Bertobat kepada Allah. Jauh lebih baik daripada kalian banyak bergaya. Ayo keluar, bertobat kepada Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Kamu seperti ibunya. Sudah berapa lama kamu menjaga dia? Kamu perempuan wujudnya? Iya. Kenapa kamu sudah diputuskan ya, dengan asma Allah yang diputuskan. Maka semakin kamu berusaha untuk menjaga anak ini, justru akan menyiksa diri kamu sendiri. Kasihani diri kamu sendiri di hadapan Allah SWT. Ya. Ustaz, kenapa ini padahal kan sudah diputus ikrar ya, namun jin itu tetap bersikuku menetap di tubuhnya Mas Gaguh itu kenapa? Ini dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya di beberapa saat show. Nah ini dia akan lepas. Dia merasa berat juga untuk meninggalkan. Dia keluar dari jasad saudara. Siapa anaknya? Siapa anaknya ibu? Kamu gak harus berpisah, kamu cuma keluar dari jasad. Jago, ibu berdoa dari hatinya ya. Dan Allah lepaskan seluruh jin dalam tubuhnya. Berdoa kepada Allah ya, berdoa dengan hatinya. Biar dia keluar seluruhnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kehadiran makhluk gaib selalu ia rasakan. Kemarin waktu dia kelas 2 SMA, dia sudah mulai ada sesuatu yang di luar dugaan. Pada malam harinya juga sering terjadi ada gangguan setan. Perasaan Gaguh kemudian menjadi peka dan mampu melihat perwujudan makhluk gaib. Gaguh juga sering mengalami sakit kepala. Di samping itu, ibadahnya juga menjadi malas untuk dilaksanakan. Seperti ada yang jin yang siluman apalah bentuknya yang bau. Dari situ saya bisa mengetahui siapa yang mengikuti saya itu. Dan kebetulan setelah kayak gitu mulai ada gangguan kesurupan. Seperti kalau ada orang yang niatnya jelek apa itu, pasti lebih dulu dikasih tahu lah. Di mimpinya dia dicambuk sama kakeknya. Kok tiba-tiba di mimpi itu juga kok ada bekas di badannya, di punggungnya itu bekas kayak goretan di punggungnya. Pernah ke dokter juga kita. Tapi hasilnya apa? Ya kok ini sehat gitu. Anak ini sehat, cuman sekedar penyakit biasa saja. Pemirsa Rukyah, masih dalam keadaan tidak sadar, Baik terus menatap Gaguh dan meminta jin dalam tubuh Gaguh untuk pergi. Kamu juga ikut pergi. Pergi bersama-sama, sini dekat sama anaknya. Lalu Ustaz meminta jin dalam badan Baik untuk memegang kepala cucunya. Pegang kepalanya anak kamu itu. Silakan pergi. Kamu bukan diusir, justru kamu diselamatkan. Ya, cari tempat yang lebih mulia. Air mata Baik pun kembali tumpah. Azzajirati jajara, fattaliyati zikra, inna ilahakum nawahidat. Dibantu Gaguh yang telah sadar, Ustadz Zunaidi berusaha mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh Baik. Apa lagi kamu?
Gaguh kembali kesurupan. Makhluk gaib kembali menguasai raga Gaguh. Ini siapa nih? Raganya. Terus mau apa? Keluar kamu semuanya, keluar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an khasyatillah. Gaguh kembali menyerang Ustaz Zunaidi. Kali ini, jin yang menghinggapi tubuh Gaguh mengaku sebagai keturunan raja dari kerajaan Mataram. Jadi kamu keturunan raja? Siapa nama kamu? Jaya Keris. Walaupun tak mudah berbicara, tapi ia mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Ustaz Zunaidi. Oh, kamu pengikutnya, pengikut raja. Yaudah, raja yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, karena itu jaga dirimu agar tidak terkena azabnya Allah di akhirat nanti. Ya, masa muslim gak tahu kalau bekerja sama? Jin ini pun mengaku muslim. Kamu dengerin nih, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi. Dengan sabar, Ustaz Zunaidi terus menasehatinya. Bangsa manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin tidak menambah apa-apa kecuali dosa dan kesalahan. Ya, hari ini kamu sudah tahu, hari ini kebenaran sampai kepada kamu. Maka wajib bagi kamu mengikuti kebenaran. Gimana? Paham dengan yang saya sampaikan? Jadikan hari ini hari pertobatan bagi kamu. Ini tangannya selama ini. Ini tangannya. Ya, keluar bersama kamu. Alhamdulillah, setelah melewati proses terapi rukyah yang panjang, mereka kembali pada kesadarannya. Pemirsa rukyah, hal terpenting dalam rukyah ialah bersandarlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi segala bentuk yang tidak disukainya. Selain itu, lakukan terus rukyah mandiri, tentunya dengan hati lapang dan ikhlas. Semoga menjadi jalan kesembuhan dan tentunya menjadi amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.